lagi saya tegaskan, masa tenang, masa tenang. Saudara-saudara tenang. Diam. Belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Dengar semua. Ini satu komando. Adanya upaya mengundang pasangan pemungutan suara ulang. Pada seluruh masa aksi agar dapat bergeser ke belakang. Sekali lagi saya tegaskan. Konspirasi lagi. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat Kota Pekanbaru. Sekali lagi kami ulang bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyatakan Firdaus Ayam sebagai wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa SK KPU nomor 79 tidak berlaku. Sujud
tiga. Wartawan, kewartawan, aparat semua yang telah mendukung aksi kita. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Pada hari ini kita buktikan bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Oleh karena itu, aksi kita, perjuangan kita tidak sampai pada saat sekarang ini. Kita masih punya agenda-agenda yang bisa kita rasakan di Provinsi Riau ini. Ala rakyat, kita sendiri yang buat panitianya, ala kita. Nanti masing-masing simpul akan berkoordinasi dengan kita. Kita buat pelantikan ini karena kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi setelah ini selesai nanti, kita akan pulang secara tertib. Jangan kita nodai, jangan kita kotori kemenangan ini dengan hal-hal yang bisa merusak kebersamaan kita.